قال مسلم رحمه الله تعالى وعلم نفعا في علوم في دارين يعني وسابعها الموعظة نما القرآن yang ketujuhnya adalah الموعظة nasihat. Jadi memang Al-Quran itu adalah nasihat di antaranya. Ya, di antara manfaatnya Al-Quran itu sebagai nasihat. Ya, mukjizat. Al-Quran itu suatu mukjizat. Di antara manfaatnya adalah nasihat. Jadi namanya mau'izah. Di antara nama lain Al-Quran adalah mau'izah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah dari Tuhanmu. Yaitulah Al-Quran. Wa huwa fil haqiqati mau'izatun. Dan dia Al-Quran pada hakikatnya adalah memang mau'izah, nasihat. Lianna al-qaila huwallahu ta'ala, karena bahwa yang berkata yaitulah Allah ta'ala. Wal akhizu Jibril, yang ngambil malaikat Jibril mengambil perkataannya itu. Wal mustamli, dan yang ya menerima imla Muhammad, dan yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa la taqa'u bihil mau'izatu, maka bagaimana tidak terjadi dengannya Al-Quran itu oleh satu nasihat? Kenapa bisa tidak ternasihati kalau kita dengar Al-Quran? Jadi heran kalau ada dibacakan Al-Quran belum juga ternasihati. Wasaminuha, yang ke delapan, al hukmu wal hikmatu wal hakim. Al-Quran namanya hukum, hikmah, hakim. Wal muhkamu, dan muhkam. Amal hukmu, ada pun hukum. Faqaulu, maka perkataannya, wa kadzalika anzalna hukman arabiyan, dan seperti demikianlah kami turunkan dia sebagai hukum yang berbahasa Arab. Wa amal hikmatu, dan ada pun hikmah. Faqaulu, maka perkataannya, hikmatun balighatun, hikmah yang baligh, yang sempurna. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmati, dan ingat olehmu apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah dan hikmah. Wa amal hakimu, dan adapun hakim namanya, maka uruh, maka perkataannya Yasin. Wal Qur'anil hakim, nama Al-Qur'an, nama lainnya Al-Hakim. Wa amal muhkamu, dan adapun al-muhkam, maka uruh, maka perkataannya Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Alif Lam Ra, Allahu a'lamu bimuradihi. Kitabun, yaitulah kitab, uhkimat ayatuhu, yang disusun dengan rapi ayat-ayatnya. Bagaimana enggak rapi, kita lihat susunan Al-Quran, indah sekali. Enggak ada yang bisa bikin seperti Al-Qur'an. Wakhtalafu fi makna al-hikmati, mereka berbeda pendapat para ulama tentang makna hikmah. Faqala al-Khalili, Khalilu, maka berkata al-Khalilu, huwa ma'khuzun min al-ihkami, itu diambil daripada ihkam, wal ilzam, dan ilzam. Waqala al-mu'arrikhu, berkata oleh mu'arrikh, kha itu ya, ya, mu'arrikh, seorang sejarah. Huwa ma'khuzun min hikmatin lijam, itu diambil daripada hikmatin lijam.
tali kekang, hikmah tali kekang. Li'annaha tadbitu dabata, karena bahwasannya dia tali itu mengikat akan binatang, kendaraan itu. Wal hikmah tu, nah hikmah itu tamna mencegah ya minas sabai. Ya. Daripada kebodohan. Watan si uha yang ke-9-nya asyifa'u, nama lain Al-Qur'an al-syifa. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan daripada Al-Qur'an akan sesuatu yang dia itu adalah pengobat dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Jadi kalau kita baca Quran itu sebagai obat. Wa qawlan berkata wa syifa'un lima bisudur. Bayanu makna kauni syifa'an, penjelasan makna perkataan kan makna keadaan itu syifa. Wa fi wajhani, padanya ada dua wajah. Ahaduhuma, yang pertama dari keduanya, anahu bahwasan yaitu syifa'un minal amradi, obat dari segala penyakit. Wasani kedua, anahu syifa'un min maradil kufri, obat dari penyakit kufur. Li'annahu ta'ala, karena bahwasan Allah ta'ala wasafal kufra, mensifatkan kufur, wasyakka dan ragu bil maradi, dengan sakit. Maka Allah ta'ala berfirman fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Wa bil qur'ani, dan dengan Al-Qur'an yazulu, ya akan hilang kullu syakkin anil qalbi, oleh setiap keraguan dari dalam hati. Fa sahha, maka sahlah wasfu sifatnya Al-Qur'an bi annahu syifaun, bahwasanya dengan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penyembuh. Wallahu a'lam.